Info penting untuk Anda yang suka menggunakan rambut sambungan atau hair extension. Agar hair extension awet, Anda harus melakukan sejumlah tips perawatan berikut. Tips pertama adalah keramas dan cucilah rambut secara rutin. Hindari mencuci rambut terlalu sering karena akan membuat rambut pasangan menjadi mudah rontok. Laman Pop Sugar menyarankan, agar sebaiknya keramas 2 kali seminggu dan bantu dengan meningkatkan kelembapan rambut. Hal tersebut disebabkan karena rambut pasangan tidak mendapatkan minyak alami dari kulit kepala. Lalu laman Allure menyarankan, agar tidak terlalu banyak menggunakan produk perawatan rambut jika tidak dilakukan dengan tepat. Terutama produk styling rambut yang banyak mengandung bahan kimia karena bisa merusak rambut pasangan. Tips selanjutnya adalah gunakan peralatan lembut seperti sisir kayu dan menggunakan sarung bantal sutra untuk merawat hair extension. Pasalnya, rambut pasangan yang digunakan pada hair extension bisa menjadi mudah rontok dan rusak jika tidak dirawat dengan lembut. Tips terakhir adalah, lakukan pergantian rambut pasangan secara rutin dalam 2 hingga 3 bulan. Pergantian rambut pasangan tersebut dapat disesuaikan dengan seberapa cepatnya rambut asli bertumbuh.